Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Sniper Jabol, ya, dari Bandung. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sehat buat kalian semua, ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, pagi hari ini saya mau setting unit taktikal, ya. Ini sebetulnya sih bukan pesanan konsumen, tapi ini unit mau saya pakai sendiri, ya, rencananya gitu. Tapi kalau teman-teman berminat, senang atau suka, ya, boleh nanti langsung hubungi nomor saya aja di deskripsi, ya, ada speknya seperti ini, teman-teman, ya. Ya, teman-teman, ini dia speknya, ya. Ini taktikal, ya, non lipat. Taktikalnya CNC, semua ini full CNC. Tabungnya ini 300 cc, saya bungkus pakai karet bakar. Nah, ini yang spesial, teman-teman, ini saya menggunakan larasnya laras Gabol, ya, brand saya sendiri, panjangnya 30 cm. Nah, ini, ya, ini unitnya, ya. Anginnya ada berapa itu? 2900. Ini unitnya. Nanti ini speknya spek hunting, ya. Jangan bilang spek lomba lah, tapi hunting. Buat hunting kita mau tembak tripos jarak 3 meter. Siluet, ya. Targetnya nanti siluet. Ini unitnya nih. Masih free ini. Belum ada yang punya ini. Tuh. Nanti lihat penampakan setelah pasang serombong, ya, sama peredam. Nah, ini penampakannya, teman-teman, setelah dipasangkan peredam, ya, sama serombong larasnya juga pakai karet bakar juga tuh. Seperti ini, ya. Nah, ini. Masih ada jarak. Jadi nggak mentok dia. Oke, lanjut langsung, ya, langsung tes ke siluet. Sama, ya, seperti kemarin, ya, yang laras panjang itu, ya. Pada intinya, ya, kalau laras 30 cm sudah mampu FPS-nya segini, ya ngapain pakai yang panjang-panjang seperti itu, bos. Buat hunting belucukan juga enak ini, ke sawah kemana. Stabil, lumayan stabil. Berapa kali shot ini? 5, ya. Oke, siap, cukup, ya. Face-nya sih bagus, mantap. Tinggal nanti kita lihat akurasinya, ya.
33 ya. Lanjut. Wah, anginnya mupat mabit ya. Mudah-mudahan bisa lah. Oke, kita tembak target siluet ya. Ini, aduh, ini gabol 30 cm ya teman-teman ya. Wah, ini buat tripod sudah bisa ini. Ke bawah yang kecil aja. Wah, habis teman-teman. Oke, habis. Teman-teman, itulah tes akurasinya yang tadi ya, karena cuaca angin juga banyak, sangat besar ya, obat mabit nggak karuan tuh ya, seperti itulah hasilnya. Tapi buat spek hunting saya udah cukup lah, udah mantap. Ini barakuda juga mau dia, KS juga mau. Barakuda sama KS mau nih. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.